445 Hijriah. Sujud di ambang pintu. Hendak berucap salam untuk yang menunggu. Apakah dirimu? Engkau? Ataukah diriku? Atau orang yang masih asik berselancar dengan mimpinya yang kan kau beri salam? Ataukah para syuhada, para alim, atau para ahlul ghibah? Tidak, sekali-kali tidak. Semua kan terengkuh dalam salam dan rahmatnya yang agung. Semua kan dicukupkan. Semua kan mendapat rahman dan rahimnya. Kitalah yang angkuh dan sombong, yang terlalu asik dengan diri sendiri, yang terlalu cuek dengan sekitar, yang ambisiku ternyata mengalahkan semuanya. Aku diam, terpaku dalam tautan asa yang berjibun. Hariku tak pernah usai dalam berhitung. Hariku hanyalah untuk kesenanganku. Jumat belum usai kuhikmati. Sabtuku sudah tiba. Kemarin Senin belum kulayani secara layak. Kini Selasa sudah datang lagi dengan tergesa. Kini sudah tahun baru lagi. Tahun-tahun berjalan bagai bulan. Bulan-bulan berlari bagai matahari. Detik-detik melesat bagai kilat. Dan aku masih saja seperti semula. Bergeming bagai berhala. Berkutat bagai raja. Kita masih di sini, begini. Serasa tidak ada yang berubah. Serasa tidak ada yang bertambah. Serasa tidak mendapati apa-apa. Belum sempat aku menyapa, kau sudah bergegas berlalu. Belum sempat sholat subuh, matahari keburu terbit. Belum sempat sholat duhur, ternyata matahari sudah di ufuk barat. Belum sempat sholat asar, ternyata hari sudah berhendak berganti. Belum sempat bersedekah, keburu kala berjudi. Belum sempat menabung pahala, keburu bangkrut dalam kubangan dosa. Demi masa, akankah kita terus merugi? Akankah terus terlewatkan bagai angin tak berarah? Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya
manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah takasur hatta zultumul maqabir. Allah saufa ta'lamun. Summa Allah saufa ta'lamun. Allah lau ta'lamuna ilmal yakin. Lakarawunna al-jahim. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahuinya. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahuinya dengan pasti, niscaya kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Allahul Kafi Rabbuna Al-Kafi Mursalana Al-Kafi Wajadana Al-Kafi Likulil Kafi.